Pemirsa, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa proses belajar mengajar anak menjadi tanggung jawab para guru di sekolah. Tapi, ada juga orang tua yang menganggap semua proses tadi adalah tanggung jawab mereka juga. Nah, orang tua yang seperti ini patut kita sebut sebagai orang tua yang pintar. Seperti halnya Bapak Musli, ayah dari Fatimah, siswi kelas 4 SDN 01 Pagi, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang yang akan kita temui hari ini. Untuk itu, Bapak Musli berkesempatan mendapatkan peruntungan sebesar 10 juta rupiah dalam program You Pintar, I Bayar. Kita kekurangan terus, kita kerja seminggu, habis seminggu gitu Pak. Kita harus, kalau udah buat bayar ini, bayar itu, kekurangan juga. Gue tuh pernah tahun kecilnya ini sampai nggak punya duit sama sekali, pernah ngalamin. Ya, kita kerja di sini belum lama juga, masih umur setahun atau dua tahun tuh. Kami nggak punya duit 1.000 sama sekali nggak punya. Nggak kerja. Kerja masih harian terus, itu masih nyari-nyari gitu. Ya. Yang waktu kecilnya ini, makan ya akhirnya jual yang punya aja, yang punya kita jual dulu. Ya. Ya. Bapak doain, Bapak kerja keras ya. Bapak kerja siang malam, kerja terus ya. Buat siapa? Buat anak. Kamu harus nurut, jangan bandel, dengerin orang tua ngomong ya. Aku masih di sini, mendekap hampa di hati, hingga kini menghantui tentang arti hidup ini. Rumahnya Pak Muslih yang mana ya? Tanpa bisa menawar manisnya segala sanjung puji menjadi pahit caci maki. Assalamualaikum. Pak Muslinya ada? Ibu, ini siapa? Istri. Oh, Ibu. Ibu Mistinah ya. Pak Muslinya bisa? Yang ini yang namanya Pak Musli. Ya ampun Bapak, saya cari-cari. Saya Asti Mohtar dari You Pintar I Bayar TPI. Iya. Bapak benar punya putri yang bernama Fatimah Tusadiyah. Benar. Apakah Fatimah murid yang berprestasi di sekolahnya? Ya alhamdulillah berprestasi. Alhamdulillah, berarti Bapak dan Ibu adalah orang tua yang pintar. Dan hari ini Bapak punya kesempatan untuk mendapatkan peruntungan sebesar 10 juta rupiah. Percaya nggak Pak? Percaya. Ini beneran loh Pak, ini duit coba boleh dipegang Pak. Iya, nah iya. Pegang aja dulu ya. Iya cucu ibu ya. Oke. Okay. Ini ibu saya. Ibu ya. Ibu siapa? Ya, Siti Halimah. Oh ibu Siti Halimah. Oke okay, Bapak, ini soal Bapak pegang. Ya. Bapak jangan buka. Ya. Yang harus Bapak lakukan sekarang adalah ke sekolah putri Bapak dan bertemu putri Bapak di sana aja, tetap di sekolah aja, dan keterangan lebih lanjutnya saya akan jelaskan di sekolah. Waktu Bapak 2 jam dari sekarang, Bapak harus segera bergegas menjemput putri Bapak. Sedia, siap ya Pak ya? Oke, langsung Pak. Aja. Iya, didoain aja ya, Bu ya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Ibu doain ya, semoga bisa mendapatkan. Terima kasih ya, Bu. Ya, ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu ya. Sebuah misteri ilahi. Berinya cobaan hanya ujian kehidupan.
saat ini saya sedang berada di SDN 01 Pagi Karang Tengah Ciledug Tangerang. Disinilah di mana Fatimah, putri dari Bapak Muslih, bersekolah. Apakah hari ini mereka berhasil mendapatkan peruntungan sebesar 10 juta rupiah? Penasaran? Mau tahu? Pastikan saksikan terus bersama saya Asih Mohtar dalam acara Yuk Pintar Ambayar. Oh iya, silakan Pak. Sekolah dia gimana? Pelajaran gimana sekolah? Sekolah yang pinter. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Muslih. Iya. Ini Fatimah ya? Iya. Fatimah, apa kabar? Baik. Pak Muslih, seperti yang sudah tadi saya bilang, di rumah soal sudah ada di tangan Bapak. Di dalam lembaran itu ada 20 soal. Bapak harus menjawabnya dengan baik, dengan benar, usahakan dengan benar. Apabila Bapak mendapatkan kesulitan, Bapak boleh tanya ke Fatimah jawabannya. Atau kalau Fatimah tidak bisa, boleh bertanya ke Pak Guru, Bu Guru, ngelihat buku-buku di perpustakaan, atau tanya ke siapa aja, teman-teman Fatimah juga boleh. Oke? Nanti setelah waktu selesai, waktu Bapak yang terpakai sekarang 12 menit, jadi Bapak punya waktu banyak, soal akan saya tarik. Dan saat itu juga Bapak akan masuk ke ruang eksekusi, yaitu di ruang kelasnya Fatimah. Dan di sana nanti Bapak akan ditanyakan kembali soal-soalnya sebanyak 15 soal. Apabila Bapak bisa menjawab 15 soal dengan benar, maka Bapak berhak mendapatkan peruntungan sebesar 10 juta rupiah. Bapak harus berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan baik agar mendapatkan 10 juta rupiah ini ya Pak ya. Amin. Waktu Bapak sekarang terpakai 12 menit, jadi cukup waktu, kerjakan dengan baik. Sekarang bisa dibuka nih. Boleh, semoga sukses ya Pak ya. Yuk, jalan ini. Jalan. Segala yang terjadi
8 ditambah 5 per 8 ditambah 2 per 5 2 per 5 per 14 per 5 ya? Iya. Kristastik. Pak Muslih, ya? Waktunya 1 jam lagi ya. Oh iya. 1 jam lagi. Oh, iya. Jadi hafalkan baik-baik ya Pak ya, 10 juta nih Pak soalnya. Oh, iya, iya. Semangat ya Pak ya. Iya, iya. Insya Allah ya, bisa berhasil. Suara hati semakin lemah. Fatimah nanya, nanti Bapak harus bisa jawab ya. Iya. Berapa luas segitiga siku-siku yang panjang alasnya 15 cm? Nomor 4, 1, 3 per 4 ditambah 5 per 8 ditambah 2, 4 per 8 adalah? 30 per 40 ditambah 25 per 40 iya. Tambah 125 sama dengan iya. Serangga yang melindungi diri dari musuh dengan kura-kura mati. Ya, tapi kan benar. Bagaimana Pak menghafalnya? Dari sang hafal rumusnya ini aja nih. Rumusnya? Iya, ntar kan kalau yang ini masih ingat aja nih. Oh, tinggal rumusnya aja ya Pak ya? Iya. Masih ada waktu 30 menit Pak. Rumusnya dihafalkan karena siapa tahu itu yang keluar. Iya, makanya saya pertanyakan ini nih. Masih ragu-ragu? Enggak, udah. Kalau masih ragu-ragu masih punya waktu untuk mencari jawabannya loh, Pak. 30 menit ya, Pak ya? Iya. 30 menit. Setengah kali dalam kurung 15 kali 4 sama dengan 60 setengah 60 sama dengan 30 Aduh Bapak senangnya ya ibunya sudah datang. Ibu doain Bapak ya semoga berhasil mendapatkan 10 juta rupiah. Dan Pak Muslih, ya. Saya hanya datang untuk mengingatkan waktu Anda tinggal 15 menit lagi. Iya, iya, iya. Dihafalkan ya, Pak? Iya, iya, ya, insya Allah berhasil. Proses fotosintesis. CO2 tambah H2O, klorofil tambah sinar matahari. Ini supaya berhasil, ntar buat biaya sekolah. Buat biaya sekolah anak kita. Kita kan anak kecil, masih kecil-kecil. Ntar Pak kita... Musli, iya. Ibu Mistina, waktunya 1 menit. Iya. 1 menit lagi. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pak, soalnya saya tarik ya Pak ya. Iya, iya. Udah hafal ya Pak ya. Mau dilihat lagi? Yakin nih? Yakin, insya Allah berhasil. Oke, saya tarik ya Pak ya. Jangan sedih ya Pak, saya tarik ya Pak. Habis Bapak mukanya tegang banget sih. Tarik nafas dulu Pak, tarik nafas. Nah, soal sudah ada di tangan saya dan sekarang kita langsung aja yuk ke ruang eksekusi. Yuk Bu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Darinya cobaan hanya ujian kehidupan. Ibu,
Bapak minta doa restu dulu sama Ibu Bapak Guru. Ibu wali kelasnya yang mana? Ibu, saya Asti Mohtar dari acara Yu Pintar Ayo Bayar. Mau pinjam kelasnya boleh Bu ya? Untuk Pak Muslih ditanyakan kembali soal-soalnya. Apa ya Bu ya? Ya. Pak Muslih, ayo kita berdiri bersama-sama di depan ya. Iya. Baiklah Pak Muslih dan semuanya, mari kita mulai eksekusi kita untuk hari ini. Dan saya akan mengingatkan sekali lagi, saya hanya akan menanyakan 15 soal. Dan apabila Bapak mendapatkan kesulitan dalam menjawab, Bapak boleh bertanya kepada Fatimah, tapi hanya satu kali. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang pertama kali Bapak ucapkan. Itu jawaban yang sah. Oh ya. Apabila Bapak berhasil menjawab semua pertanyaan, maka Bapak berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Tapi kalau ada satu aja yang salah, maka jawaban yang benar dikalikan 250 ribu rupiah. Iya. Mengerti Bapak? Siap? Tarik nafas. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Gerakan kerongkongan ketika meremas-remas makanan disebut? Gerakan kerongkongan ketika meremas-remas makanan disebut? Peristaltik. Malioboro adalah objek wisata di daerah? Yogyakarta. Bangunan piramida banyak terdapat di negara? Mesir. Sebutkan tiga tokoh, tiga serangkai. Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekar, Dr. Cipto Mangunkusumo. Selaput pada jari-jari itik berfungsi sebagai? Renang. Berapa luas segitiga siku-siku yang panjang alasnya 15 cm dan tinggi 4 cm? Setengah kali 60 sama dengan 30 cm. Jawabannya 30 cm. Kita lanjut ya Pak ya. Cara menghitung kepadatan penduduk adalah? Luas wilayah dibagi penduduk, jumlah penduduk. Oke. Pangeran Rainer III yang baru saja meninggal adalah kepala negara dari? Monaco. Kebiasaan hidup beragama di Indonesia diatur dalam? Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Tutur kata perempuan itu lemah. Apa pasangan kata lemah tadi? Lembut. Komnas HAM adalah singkatan dari? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa nama induk organisasi bulu tangkis dunia? IBF. Sebutkan salah satu cabang olahraga yang menggunakan pedang dan peragakan. Anggar. Peragakan, Pak. Oke. The young man cannot see anything. He is a titik-titik man. Blin. Nyanyikan sebait lagu potong bebek sambil bergoyang. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dangsa empat kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Tralalalalalala. Oke, 15 pertanyaan sudah dijawab, tapi apakah Bapak Muslih berhasil mendapatkan peruntungan sebesar 10 juta rupiah? Tahu Pak? Saya juga nggak tahu. Kita langsung tanya ke Dewan Juri. Bagaimana Dewan Juri? Dari 15 soal yang ditanyakan, Pak Muslih berhasil menjawab 14 soal dan berhak mendapat 3,5 juta rupiah. Kau lain menjadi dalam hidup ini adalah sebuah misteri.
Bapak, Ibu, sesuai janji kami tadi, sayang sekali satu pertanyaan meleset, tapi alhamdulillah yang ada disyukurin ya Pak ya. Ini dia 3,5 juta rupiah. Selamat ya Pak. Selamat Bu. Rencananya uangnya buat apa nih Pak? Ya, sekolah Fatimah Sosial. Jangan sedih ya sayang ya. Gak apa ya Pak ya, 3,5 juta rupiah itu rezeki dari Tuhan. Pemirsa, itu dia tadi perjuangan Bapak Muslih untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Walaupun satu pertanyaan meleset, tapi kita semua wajib bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya Si Mohtar, undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus You Pintar Ai Bayar setiap hari Sabtu jam 11:30 hanya di TPI. You Pintar Ai Bayar. Bapak ya, kamu harus ini ya, kamu harus apa, harus rajin belajar, jangan banyak main, dengerin bu guru ngajar yang benar, dengerin, jangan main. Bapak pengen kerja semampu bapak, sekuat tenaga bapak, ya jangan ini, jangan malas belajar, ya. Ya, juga buat adik-adik kita juga, buat adik-adik dia, ya. Jangan punya adik dua. Bapak kalau nggak kerja keras, buat siapa? Ntar buat dia juga. Ya.